never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Bos Ducati Gigi Dalinya tak percaya, Marc Marquez tak terbendung. Sukses raih podium 1 di MotoGP Phillip Island 2024. MotoGP Phillip Island 2024 menghadirkan kejutan besar di dunia balap, di mana Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, berhasil merebut kemenangan di podium tertinggi. Meskipun hanya dibekali Desmos Edici GP23, motor generasi sebelumnya, Marquez sukses mengasapi para pesaing yang menggunakan Desmos Edici GP24 seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini. Hal ini membuat Gigi Dalinya, bos Ducati, tak percaya akan hasil yang diraih oleh sang juara dunia 8 kali itu. Kemenangan Marquez ini tidak datang dengan mudah. Ia mengalami masalah pada saat start, di mana plastik visor helmnya, yang ia lepas sebelum balapan dimulai, terjatuh dan tersangkut di depan roda belakang motornya. Akibatnya, saat lampu hijau menyala, Marquez kehilangan grip dan mengalami spin yang membuatnya mengalami start yang buruk. Posisi awalnya yang berada di P2 langsung melorot jauh ke P13 dalam sekejap. Kesalahan kecil ini hampir menghancurkan harapan Marquez untuk meraih kemenangan di Phillip Island. Namun, sang pebalap Spanyol tidak menyerah begitu saja. Dengan ketenangan dan kemampuan balap yang luar biasa, Marquez mulai menyalip satu persatu pembalap di depannya, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk kembali ke posisi terdepan. Setelah terlempar dari persaingan papan atas, Marquez mulai menunjukkan aksi brilian yang membuatnya dikenal sebagai salah satu pebalap terhebat di MotoGP. Dengan Desmos Edici GP23 yang ia kendalikan, Marquez mampu menyalip para rivalnya yang mengendarai motor GP24, yang seharusnya memiliki keunggulan teknologi dan performa dibandingkan motornya. Duel-duel sengit terjadi saat Marquez mendekati barisan depan. Jorge Martin, yang sempat memimpin balapan, menjadi lawan terberat Marquez dalam pertarungan memperebutkan podium pertama. Tidak hanya Martin, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini, dua pembalap tim pabrikan Ducati yang juga menggunakan GP24, menjadi tantangan tersendiri bagi Marquez. Namun, dengan strategi cerdas dan pengendalian motor yang sempurna, Marquez sukses menyalip mereka semua, menyisakan Martin sebagai lawan terakhir di lap-lap akhir balapan. Duel antara Marquez dan Martin menjadi puncak dari balapan Phillip Island kali ini. Keduanya terlibat dalam pertarungan ketat di tikungan-tikungan terakhir, namun Marquez berhasil menunjukkan kelasnya dengan menutup setiap celah yang ada dan mempertahankan kecepatan luar biasa hingga garis finish. Hasil balapan ini membuat Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, terkejut dan sulit mempercayai apa yang terjadi. Ducati, yang telah menaruh harapan besar pada mesin Desmos Edici GP24 untuk mendominasi musim ini, harus menyaksikan Marquez, yang hanya menggunakan GP23, mengalahkan para pembalap pabrikan mereka. Ini sungguh sulit dipercaya, ungkap Dalinya dalam wawancaranya setelah balapan. Kami telah bekerja keras mengembangkan Desmos Edici GP24, dan saya sangat yakin motor ini memiliki semua keunggulan untuk memenangkan balapan. Namun, Marc dengan GP23 mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Cara dia menaklukkan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia benar-benar tak masuk akal. Dalinya juga menyebut bahwa insiden spin di awal balapan yang dialami Marquez seharusnya menjadi penghalang besar. Namun, ia kagum dengan bagaimana Marquez mampu pulih dari masalah tersebut dan menunjukkan bahwa pengalaman dan ketangguhan mental pebalap adalah kunci keberhasilan. Marc Marquez adalah pebalap yang sangat berpengalaman, dan hari ini dia membuktikan bahwa faktor mental dan kemampuan adaptasi juga sama pentingnya dengan teknologi motor. Tidak ada banyak pembalap yang bisa bangkit dari posisi 13 dan menang di trek seperti Phillip Island, terutama dengan motor yang bukan versi terbaru. Bagi Marquez, kemenangan ini merupakan salah satu pencapaian paling memuaskan di musim 2024. Dengan start yang buruk dan posisi awal yang tidak menguntungkan, Marquez menegaskan bahwa ketekunan dan kemampuannya untuk tetap fokus adalah kunci dari kemenangannya kali ini. Saya benar-benar mengalami momen sulit di awal balapan. Spin yang terjadi membuat saya merosot jauh, dan saya sempat berpikir bahwa akan sangat sulit untuk bisa kembali ke barisan depan, ungkap Marquez seusai balapan. Namun, saya terus berusaha menjaga ritme dan tidak terlalu memikirkan posisi.
Yang saya fokuskan hanya bagaimana cara mendekati satu pembalap demi satu pembalap. Marquez juga mengungkapkan bahwa mesin Desmos edisi GP23 bekerja sangat baik di Phillip Island, dan meskipun secara teknis ia berada di bawah pengguna GP24, ia merasa bahwa keseimbangan dan kecepatan motor masih sangat kompetitif. Desmos edisi GP23 mungkin tidak secepat GP24 di beberapa area, tapi motor ini memiliki keseimbangan yang sangat baik. Itu yang membuat saya mampu menjaga kecepatan di tikungan-tikungan cepat Phillip Island, tambahnya. Kemenangan Marc Marquez di Phillip Island tidak hanya mengejutkan gigi Dallinya dan Ducati, tetapi juga seluruh dunia MotoGP. Banyak yang tidak menyangka bahwa Marquez, dengan segala tantangan yang ia hadapi selama musim 2024, masih mampu menunjukkan performa dominan di sirkuit legendaris seperti Phillip Island. Kemenangan ini juga memperlihatkan bahwa Marquez, meskipun sudah tidak lagi bersama tim pabrikan Honda dan kini membela Gresini Racing, tetap menjadi salah satu pebalap paling berbahaya dan tak terduga di grid MotoGP. Dengan dukungan dari Desmos edisi GP23 yang tangguh dan pengalaman balapnya yang luas, Marquez membuktikan bahwa usia dan kendala teknis tidak bisa menghentikannya dari meraih kemenangan. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Phillip Island 2024 menjadi salah satu momen paling mengesankan di musim ini. Meski mengalami kesulitan di awal balapan akibat masalah pada visor helmnya, Marquez menunjukkan keberanian dan kecerdasan balap yang luar biasa dengan mengalahkan para pesaing yang menggunakan motor lebih canggih. Gigi Dallinya, bos Ducati, pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya atas keberhasilan Marquez, yang membuktikan bahwa pengalaman, tekad, dan kemampuan balap yang tinggi bisa mengalahkan tantangan teknis dan teknologi terbaru. Bos Gresini Racing Nadia Padovani terharu, Marc Marquez tampil heroik di MotoGP Phillip Island 2024, asapi para rival dengan Desmos edisi GP23. Phillip Island menjadi saksi dari salah satu penampilan paling luar biasa dari Marc Marquez di MotoGP musim 2024. Mengawali balapan dari posisi P2, Marquez menghadapi tantangan besar ketika mengalami masalah pada start akibat plastik visor helmnya yang terlepas, membuatnya terpaksa mengalami spin yang sangat merugikan. Akibatnya, ia terlempar dari posisi terdepan hingga merosot ke P13. Namun, seperti yang selalu ia tunjukkan sepanjang karirnya, Marquez tidak menyerah. Dalam kondisi yang tidak ideal, ia berhasil bangkit dan melaju secara fantastis, mengalahkan para pengguna Ducati Desmos edisi GP24 seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini, hanya dengan motor Gresini Racing Desmos edisi GP23. Penampilan ini tidak hanya mengejutkan publik dan para rival, tetapi juga membuat bos Gresini Racing, Nadia Padovani, terharu. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini memiliki arti khusus bagi tim yang telah berjuang keras sepanjang musim. Sejak awal balapan, tantangan besar sudah menghadang Marc Marquez. Sempat mengamankan P2 di posisi start, Marquez bersiap untuk menjalani balapan di Phillip Island dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Namun, sebuah insiden kecil yang tak terduga terjadi. Sesaat sebelum balapan dimulai, plastik visor helm Marquez terlepas, membuatnya kehilangan fokus dan menyebabkan motor mengalami spin pada start. Kesalahan kecil ini berdampak besar. Marquez yang seharusnya memulai balapan di posisi kedua harus menerima kenyataan pahit terjatuh ke posisi 13. Dalam situasi normal, kesalahan ini bisa berakibat fatal bagi peluangnya meraih podium, apalagi dengan kondisi persaingan ketat di kelas MotoGP yang didominasi oleh pebalap-pebalap dengan motor yang lebih canggih, seperti Desmos edisi GP24. Namun, Marquez tidak menyerah. Dengan ketenangan dan pengalaman yang ia miliki, ia perlahan-lahan mulai bangkit, mengambil alih satu demi satu posisi, menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dalam beberapa lap saja, ia kembali masuk ke grup depan, menantang para pebalap terbaik Ducati, seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini yang semuanya menggunakan motor terbaru Ducati, Desmos edisi GP24. Kemenangan Marc Marquez di Phillip Island membawa kebahagiaan besar bagi Nadia Padovani, bos tim Gresini Racing. Setelah kehilangan suaminya, Fausto Gresini, pada 2021,
tim ini menghadapi masa-masa sulit, berjuang untuk tetap kompetitif di dunia MotoGP. Kedatangan Marc Marquez pada musim 2024 menjadi angin segar bagi tim yang berbasis di Italia ini. Ini adalah momen yang sangat emosional bagi kami semua di Gresini. Saya sangat terharu melihat bagaimana Marc berjuang hari ini. Ketika saya melihat dia jatuh ke posisi 13, saya pikir balapan ini sudah selesai untuknya. Tapi Marc adalah Marc, dia selalu memberikan lebih dari yang kita harapkan. Kemenangan ini adalah hadiah besar bagi tim dan bagi Fausto yang selalu ada dalam hati kami, ungkap Padovani dengan mata berkaca-kaca usai balapan. Kemenangan ini bukan hanya tentang kehebatan Marquez sebagai seorang pebalap, tetapi juga tentang kerja keras seluruh tim Gresini Racing. Dengan motor Desmosedici GP23, yang secara teknis lebih inferior dibanding GP24 yang digunakan oleh tim pabrikan Ducati dan Pramac, Marquez membuktikan bahwa kecepatan bukan hanya soal teknologi terbaru, tetapi juga tentang skill, ketenangan, dan kemauan untuk bertarung hingga akhir. Salah satu pencapaian terbesar Marquez di Phillip Island adalah keberhasilannya menaklukkan para rival yang menggunakan motor Desmosedici GP24. Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Enea Bastianini semuanya menggunakan motor Ducati versi terbaru yang memiliki tenaga dan teknologi lebih canggih. Namun, Marquez, yang hanya dibekali dengan Desmosedici GP23, menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pebalap paling menakutkan di lintasan. Dalam balapan tersebut, Jorge Martin yang tampil konsisten sepanjang musim ini tak mampu menahan laju Marquez. Meskipun Martin juga memulai balapan dari posisi depan, ia harus puas finish di belakang Marquez. Francesco Bagnaia, sang juara dunia bertahan, juga tak bisa berbuat banyak. Meski tampil solid, ia tidak cukup kuat untuk mengejar Marquez, yang terus melaju tak terbendung. Bahkan, Enea Bastianini, pebalap andalan tim pabrikan Ducati lainnya, juga tak mampu menahan kecepatan Marquez. Penampilan Marquez ini membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, terkejut dan tidak percaya bahwa Marquez bisa mengalahkan para pebalap Ducati pabrikan dengan motor yang secara teori lebih lemah. Apa yang dilakukan Marc hari ini benar-benar luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menang dengan Desmosedici GP23 melawan para pebalap kami yang menggunakan GP24. Ini adalah bukti bahwa Marc adalah pebalap yang sangat istimewa, ujar Domenicali setelah balapan. Kemenangan Marc Marquez di Phillip Island adalah kemenangan yang sangat penting bagi Gresini Racing, bukan hanya untuk musim ini, tetapi juga untuk masa depan tim. Nadia Padovani, yang kini memimpin tim, memiliki visi yang jelas untuk membawa Gresini ke level yang lebih tinggi, dan Marc Marquez menjadi bagian integral dari rencana tersebut. Kami tahu bahwa Marc adalah pebalap luar biasa, tetapi apa yang ia lakukan hari ini melampaui ekspektasi kami. Ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, tim yang solid, dan pebalap hebat, kami bisa bersaing di level tertinggi. Kemenangan ini akan menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berjuang di balapan-balapan berikutnya dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk Gresini Racing, ujar Padovani. Marc Marquez sendiri, dalam wawancara setelah balapan, menyatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim Gresini. Saya berterima kasih kepada tim atas dukungannya. Ini adalah balapan yang sulit, tapi kami membuktikan bahwa kami bisa bersaing dengan siapapun. Kami akan terus berjuang di sisa musim ini, kata Marquez. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap terbaik MotoGP sepanjang masa. Dengan segala keterbatasan yang ia hadapi, baik secara teknis maupun taktik, ia mampu mengatasi masalah pada start dan bangkit dari posisi 13 untuk meraih kemenangan luar biasa di Phillip Island. Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kehebatan Marquez, tetapi juga menjadi momen emosional bagi Gresini Racing, dengan Nadia Padovani yang terharu melihat timnya kembali berjaya di podium tertinggi. Masa depan Gresini Racing tampak semakin cerah dengan Marquez di dalamnya, siap untuk meraih lebih banyak kesuksesan di balapan-balapan mendatang. Marc Marquez tak terbendung di MotoGP Phillip Island 2024, raih podium tertinggi, kalahkan Martin dan duo pabrikan Ducati. Marc Marquez, pebalap andalan Gresini Racing,
kembali membuktikan bahwa dirinya belum kehilangan sentuhan juara dunia dengan meraih kemenangan gemilang di MotoGP Phillip Island 2024. Meski hanya dibekali dengan motor Desmo Sedici GP23 dari tim satelit Ducati, Marquez berhasil mematahkan dominasi pebalap pabrikan dan membawa pulang podium tertinggi. Dalam balapan yang penuh dengan persaingan ketat, Marquez sukses mengasapi Jorge Martin dari Pramac Racing, serta dua pebalap pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Kemenangan ini tak hanya menunjukkan kehebatannya, tapi juga membuat bos Ducati, Luigi Dallinya, semakin tak percaya dengan performa luar biasa mantan juara dunia tersebut. Balapan di Phillip Island selalu dikenal dengan cuaca yang tidak terduga dan lintasan yang cepat, memberikan tantangan tersendiri bagi setiap pebalap. Namun, Marquez tampak tak tergoyahkan sejak lampu start padam. Start dari barisan depan, ia langsung memanfaatkan kecepatan Desmo Sedici GP23 dan mempertahankan posisinya di barisan terdepan. Jorge Martin yang sebelumnya memimpin klasemen dan beberapa kali memenangkan sprint, menjadi rival terdekatnya. Namun, Marquez yang telah menunjukkan penampilan impresif sepanjang musim 2024 bersama Gresini Racing, tak membiarkan Martin lepas terlalu jauh. Dalam beberapa lap awal, keduanya saling bertukar posisi, menunjukkan persaingan sengit antara dua pebalap Ducati. Di belakang mereka, Bagnaia dan Bastianini terus mencoba mendekat, tapi Marquez tetap tenang dan fokus menjaga jarak. Momen penentu terjadi saat balapan memasuki pertengahan, ketika Marquez melakukan manuver menyalip yang cerdas terhadap Jorge Martin di tikungan cepat. Marquez memanfaatkan slipstream di trek lurus, kemudian melakukan pengereman sempurna untuk mengambil alih posisi terdepan dari Martin. Manuver ini menunjukkan kecerdikan dan keahlian balap Marquez, yang tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya setelah beberapa musim yang sulit bersama Honda. Setelah berhasil mengamankan posisi terdepan, Marquez tidak lagi terkejar. Sementara Martin tampak mulai kesulitan menjaga kecepatannya, dua pabrikan Ducati, Bagnaia dan Bastianini, mencoba memberikan tekanan dari belakang. Namun, kecepatan dan konsistensi Marquez tidak bisa diganggu-gugat. Setiap lap yang dilalui hanya menambah keunggulannya di depan. Penampilan Marc Marquez yang luar biasa di Phillip Island ini menjadi mimpi buruk bagi tim pabrikan Ducati. Luigi Dallinya, bos Ducati, terlihat bingung dan terkejut dengan hasil balapan ini. Harapannya untuk melihat Bagnaia dan Bastianini menguasai podium kandas setelah mereka gagal mengatasi kecepatan Marquez. Marquez dari tim satelit Gresini mampu mempermalukan mereka di lintasan. Sulit dipercaya. Kami tahu Marquez adalah pebalap yang hebat, tetapi untuk bisa mengalahkan pebalap-pebalap pabrikan Ducati dengan motor yang sama, itu sesuatu yang sangat luar biasa, ujar Dallinya usai balapan. Kami harus memahami apa yang terjadi hari ini. Tim satelit yang seharusnya kalah dari pabrikan justru menang, dan itu menunjukkan bahwa Marquez benar-benar mengubah segalanya di MotoGP. Kemenangan ini menambah rasa frustrasi di kubu Ducati pabrikan, yang meskipun memiliki motor terbaik di grid, masih kalah dari pebalap yang berada di luar tim utama mereka. Sementara itu, Marc Marquez tampak puas dengan hasil balapan. Dalam wawancara setelah mengamankan podium tertinggi, Marquez mengaku bahwa kemenangan ini sangat spesial baginya, terutama mengingat perjalanan karirnya yang penuh tantangan dalam beberapa musim terakhir. Kemenangan ini sangat berarti, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk seluruh tim Gresini Racing. Kami bekerja sangat keras sepanjang musim, dan hari ini kami menunjukkan bahwa kami bisa bersaing di level tertinggi, ujar Marquez. Saya tahu ini bukan balapan yang mudah, terutama dengan Jorge dan pebalap pabrikan Ducati di belakang saya, tapi saya tetap fokus, dan motor bekerja dengan sempurna. Marquez juga memuji performa Desmo Sedici GP23 yang menjadi kunci kesuksesannya di Phillip Island. Motor ini telah memberinya kecepatan dan kestabilan yang dibutuhkan untuk bersaing di barisan depan dan mengatasi tekanan dari pebalap lain. Jorge Martin, yang finish di P2, mengakui bahwa ia tidak bisa menandingi kecepatan Marquez di paruh kedua balapan. "Mar terlalu cepat hari ini. Saya mencoba segalanya, tapi dia membuat balapan ini tampak mudah," jekata Martin. Meski kecewa tidak berhasil meraih kemenangan, Martin tetap puas dengan hasilnya, karena poin yang diperolehnya masih penting dalam persaingan di klasemen kejuaraan. Sementara itu, bagi Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini,
hasil balapan di Phillip Island menjadi pukulan telak. Bagnaia, yang sebelumnya diunggulkan untuk memimpin balapan, harus puas finish di belakang Marquez dan Martin. Ini adalah balapan yang sulit bagi kami. Kami tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk melawan Mar hari ini, ujar Bagnaia. Bastianini yang juga berjuang untuk meraih podium harus menerima kenyataan bahwa motor satelit Ducati dari Gresini mampu mendominasi balapan. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu pebalap terbaik sepanjang masa. Meskipun saat ini membalap di tim satelit, Marquez terus menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan dan mentalitas juara. Keberhasilannya mengalahkan pebalap-pebalap terbaik di grid, termasuk para pebalap pabrikan Ducati, menjadi bukti bahwa ia tetap menjadi ancaman besar di setiap balapan. Phillip Island, yang selalu menjadi salah satu trek favorit Marquez, kembali menjadi tempat di mana ia menunjukkan dominasinya. Dengan sisa musim 2024 yang masih berjalan, Marquez dan Gresini Racing akan semakin percaya diri untuk menghadapi seri-seri berikutnya, dan dunia MotoGP kini harus waspada terhadap kebangkitan sang juara. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Phillip Island 2024 tidak hanya menjadi pencapaian besar bagi dirinya, tetapi juga bagi Gresini Racing yang kini dianggap sebagai salah satu tim yang mampu bersaing dengan tim-tim pabrikan di MotoGP. Marc Marquez tampil gemilang di sprint race MotoGP Phillip Island 2024, finish P2, asapi dua pabrikan Ducati. Marc Marquez kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pebalap terbaik di grid MotoGP, meski kini membalap bersama tim satelit Gresini Racing. Dalam sprint race MotoGP di Phillip Island, Australia, Marquez sukses mengamankan posisi kedua di belakang Jorge Martin, memberikan penampilan yang sangat impresif dengan motor Desmo Sedici GP23 miliknya. Keberhasilannya finish di P2 menjadi sorotan utama, terlebih karena ia sempat melorot ke P8 saat start dimulai, namun berhasil mengalahkan dua pabrikan Ducati, Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia di detik-detik menjelang finish, yang seharusnya memiliki motor yang lebih unggul. Hal ini membuat bos Ducati tak percaya dengan performa gemilang mantan juara dunia MotoGP tersebut. Sejak lampu start padam, Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya. Dengan start dari posisi kedua, Marquez gagal mempertahankan posisinya di barisan depan dan segera terlibat dalam pertarungan sengit dengan pebalap lain, termasuk para pebalap pabrikan Ducati yang terkenal kuat di trek cepat seperti Phillip Island. Marquez, yang dibekali dengan Desmo Sedici GP23, tak membiarkan dirinya terintimidasi oleh Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia, dua pebalap tim pabrikan Ducati yang diharapkan bisa mendominasi balapan. Dalam tengah balapan yang sengit, saat Jorge Martin memimpin di depan, Marquez terus menempel ketat Bagnaia. Keterampilan teknis dan pengalaman balapnya yang luar biasa membuat Marquez mampu menjaga ritme balap yang cepat sambil menghindari kesalahan fatal. Sementara Martin melesat lebih jauh di depan, pertarungan untuk posisi kedua diisi oleh Marquez yang harus menghadapi tekanan dari Bagnaia dan Bastianini. Di lap-lap akhir, Marquez menunjukkan manuver berkelasnya. Ketika Marquez dengan tenang mengatur waktu pengereman yang sempurna untuk mengambil kembali posisinya di tikungan tajam. Tidak hanya Marquez, kesempatan emas juga dimanfaatkan oleh Enea Bastianini yang juga berhasil menyalip Bagnaia, juara dunia bertahan, dengan gaya yang sangat agresif namun terkontrol. Dalam beberapa putaran, Marquez mampu menciptakan jarak yang cukup dari Enea Bastianini, yang terlihat kesulitan mengikuti kecepatan pebalap Spanyol tersebut. Momen ini sangat penting, mengingat Bagnaia dan Bastianini menggunakan motor yang identik dengan Desmo Sedici GP23 milik Marquez. Namun mereka berada di tim pabrikan menggunakan Desmo Sedici GP24 yang seharusnya memiliki keunggulan teknis. Namun, Marquez berhasil menunjukkan bahwa pengalaman dan kemampuannya bisa mengatasi segala tekanan, bahkan dari pebalap pabrikan dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Penampilan luar biasa Marc Marquez di sprint race ini tidak hanya memukau para penggemar, tetapi juga membuat bos Ducati, Luigi Dallinya, terkejut. Dalam wawancara pasca balapan, Dallinya mengakui bahwa ia sulit percaya Marquez mampu menaklukkan dua pebalap andalan Ducati yang berada di tim pabrikan. Ini sulit dipercaya. Kami tahu Marquez adalah seorang juara dan sangat kuat, tetapi melihat dia mengalahkan dua pebalap kami dengan motor yang sama.
ini luar biasa, ujar Dalinya. Tentu saja, kami harus memberikan kredit penuh kepada Marquez dan Gresini Racing. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini. Bagi Ducati, hasil ini juga menjadi alarm peringatan bahwa meskipun mereka memiliki motor yang unggul, faktor pebalap tetap memainkan peran penting dalam menentukan hasil di lintasan. Meski Marquez tampil memukau, Jorge Martin dari Pramac Racing tetap menjadi yang tercepat dan tak terbendung di sepanjang sprint race. Martin berhasil finish di P1 dengan keunggulan yang cukup nyaman. Namun kehadiran Marquez di P2 menunjukkan bahwa Gresini Racing kini memiliki kekuatan besar dengan mantan juara dunia di tim mereka. Bagi Marquez, hasil di Phillip Island ini menjadi sinyal bahwa kepindahannya ke Ducati dan bekerja sama dengan Gresini Racing adalah keputusan yang tepat. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Honda, Marquez tampaknya telah menemukan kembali performa terbaiknya, dan kecepatan Desmos Sedici GP23 membuatnya menjadi ancaman serius di sisa musim 2024. Hasil gemilang di Phillip Island ini membawa angin segar bagi Gresini Racing. Tim satelit yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata, kini telah membuktikan bahwa dengan pebalap sekelas Marquez dan motor yang kompetitif, mereka bisa bersaing di barisan depan melawan tim-tim pabrikan. Marquez juga memuji kinerja timnya dalam wawancara setelah balapan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Tim melakukan pekerjaan luar biasa, motor berjalan dengan sangat baik, dan kami bisa bertarung dengan para pebalap pabrikan. Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa Gresini Racing adalah tim yang sangat kompetitif, ujar Marquez. Dengan hasil P2 di sprint race ini, Marc Marquez tampaknya semakin percaya diri untuk menghadapi balapan penuh di Phillip Island. Jika performanya konsisten, Marquez bisa menjadi salah satu kandidat kuat di sisa musim 2024, terutama dengan dukungan motor Desmos Sedici GP23 yang terbukti kompetitif di berbagai kondisi lintasan. Namun, tantangan terbesar bagi Marquez mungkin datang dari Jorge Martin, yang kini tampak semakin dominan. Persaingan antara keduanya diprediksi akan semakin sengit, terutama jika Marquez terus memperlihatkan performa seperti di Phillip Island. Satu hal yang pasti, Marc Marquez telah kembali menjadi salah satu kekuatan utama di MotoGP, dan kesuksesannya di Gresini Racing akan menjadi kisah menarik yang terus berkembang sepanjang musim 2024. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.